Hai, Assalamualaikum. Nama cikgu Noraniza binti Rawi. Hari ini saya akan mengajak anda semua untuk menerokai prinsip animasi. Didik TV KPM. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Hari ini subjek kita cukup menarik. Kepada adik-adik yang suka tengok kartun, suka main game tu kan. Mesti anda tertanya-tanya kan, mana datang game-game tu? Mana datang kartun-kartun tu? Jadi hari ini bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda, cikgunya pun comel je macam kartun. Cikgu eh? Minta maaf cikgu, saja gurau kan? Kita bersama dengan cikgu Nur Aniza Rawi. Betul cikgu? Betul. Okey, hari ini subjek kita cukup menarik, iaitu subjek 3D Object Animation. Okey, jadi cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini cikgu, kita buat SOP terlebih dahulu. Okay. Silakan cikgu. Okey, dan saya pula cikgu. Saya ni minat tengok kartun cikgu. Yalah maklumlah. Dekat rumah tu buka channel kartun je kan. Tapi cikgu, kita dah pakai cecair pembasmi kuman, kita boleh buka pelitup muka kita. Tapi jangan buang merata-rata. Pastikan kita letak di tempat yang selamat. Letakkan dalam plastik, lagi elok tak kena kuman-kuman dekat meja-meja ni kan. Alright. Baik cikgu. Dan dalam masa yang sama cikgu, bukan setakat saya suka tengok kartun. Saya suka juga main game. Tapi cikgu, game tu siapa yang buat? Game ni mana datangnya? Jadi cikgu akan ceritakan selepas ini. Tapi cikgu, murid-murid kita dah bersedia dah di luar kelas. Apa kata kita jemput mereka masuk? Adakah mereka dah bersedia dah nak bersama dengan kita? Masuk cepatlah. Kita nak mula kelas ni. Kita nak buat kartun baru pula selepas sini. Okey, mereka dah masuk kelas kita, cikgu. Dan apa kata kita nak berkenalan dengan mereka, boleh cikgu? Boleh. Okey, sebelum kita mulakan, kita nak berkenalan dengan murid kita yang pertama. Apa ke nama je ni, cikgu? Yang pertama sikit atas sekali tu siapa nama, cikgu? Siapa namanya? Norma. Norma. Okey. Silakan. Boleh kenalkan diri anda? Nuksma. Nuksma namanya. Oh, iya ke? Minta maaf lah. Silakan. Kenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Nukma Lujain binti Naim Fabrisa Zim. Oh, okey. Terima kasih. Cakap pun nama macam kartun. Okey. Next. Seterusnya. Silakan. Syaiba, Syaiba. Bawah tu. Betul. Okey. Syaiba. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Wan Syaiba binti Wan Mazlan. Okey, terima kasih. Seterusnya. Silakan. Buka on mikrofon tu. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Humairah binti Saifuli Zaiz. Okey, terima kasih. Seterusnya. Ni nampak macam kuat main game ni. Tengok dia punya headphone pun gaya macam kuat main game. Silakan. Helmi. Okey. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Faiz Helmi. Okey, seterusnya. Izwan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Rizwan. Alright, seterusnya. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faris. Alright, terima kasih semua. Selamat datang ke Teroka Didik TV KPM. Tapi hari ni cikgu, kita nak teroka kartun-kartun ni macam mana nak buat, game-game ni macam mana nak buat. Sebab janganlah kita jadi orang yang main game je. Kita jadi orang yang create game lah cikgu eh. Betul. Sebab ini satu peluang kalau di luar sana cikgu, peluang pekerjaan yang cukup besar. Betul, dan sekarang peluang masa depan yang cukup cerah. Tapi cikgu saya nak tanya, cikgu ni nampak macam sebaya je dengan murid-murid ni cikgu ya. Cikgu nak tanya, berapa tahun dah pengalaman cikgu mengajar dalam subjek ni cikgu? Pengalaman saya untuk subjek ni baru 4 tahun sahaja. Wow. Saya baru mengajar dalam bidang animasi 4 tahun. Cikgu, saya tengok sebelah sana tu macam Tan Sri P. Ramli cikgu. Betul. Malam bulan di pagar bintang. Itu lagu tu untuk cikgu. Okey. Baik cikgu. Jadi hari ini cikgu, subjek kita adalah berkaitan dengan 3D Object Animation. Jadi cikgu ada nak beri sedikit tentang definisi topik kita pada hari ini cikgu. Silakan. Okey.
Aiman tahu tak apa tu animasi? Animasi ni cikgu, kalau saya nak tekalah kan, cerita-cerita kartunlah cikgu saya rasa. Sebab biasa kalau dekat TV tu kan, dia kata program animasi. Betul. Keluar kartun. Ceng-ceng. Yeah, macam tu betul. Kan. Itu animasi. Tapi dengan lebih tepat lagi, animasi ni berasal daripada perkataan Latin iaitu animatio. 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 Okey. Iaitu menghidupkan atau bring to life kepada objek yang statik. Objek yang statik tu macam mana pula? Macam mana objek yang statik tu? Objek statik ni tak bergeraklah cikgu. Betul. Macam ni. Objek yang tak statik, yang tak bergerak. Contoh macam kotak, kotak susu kan, kita nak buat dia jadi satu karakter. Itulah yang dipanggil animasi. Sebab cikgu kadang-kadang saya tengok ada telur cikgu boleh jadi bergerak sana sini dan bercakap pun boleh. Ada cikgu. Tangan, ada kaki, kan, ada mata. Itu yang kita panggil bring to life. Kita menghidupkan dia, menjadikan dia satu watak. Boleh ke cikgu? Boleh kita yang buat dia. Boleh. Kita buat dia cikgu. Okey. Jadi selain daripada kartun cikgu, apa lagi yang melibatkan animasi ni cikgu ? Sebenarnya animasi ni dia tak semestinya skop dia kepada kartun sahaja. Dia ada sekarang ni interior designer. Pun dah buat dalam bentuk 3D animasi. Dia tak buat animasi, dia buat 3D. Kita kalau buat animasi 3D kan. Okey, interior designer akan guna 3D juga sekarang. Sama juga macam gamer. Gamer yang kita main tu, kartun tu kan. 3D juga. Dia basic dia 3D. Itu yang pelajar belajar. Dia belajar daripada basic. So dia boleh kembangkan dia punya bakat tu ke mana. Maknanya dia asal daripada gambar yang tak bergerak pun cikgu kan? Betul. Kita lepas buat daripada tu, tak bergerak. Daripada tak bergerak jadi kepada bergerak cikgu. Betul. Okey, jadi murid-murid pasti mereka nak belajar tentang bagaimana nak buat game cikgu nak buat game. Tapi cikgu, depan saya ni ada kad yang dikirimkan special untuk guru-guru kita di seluruh Malaysia ini. Tanda penghargaan mereka kepada guru-guru kita. Saya pilih satu boleh, cikgu? Boleh. Okey, saya pilih satu. Wow, kad yang dikirimkan oleh Yeo Wei Chin daripada SMK Datuk Penggawa Timur. 5 berlian. Alright, cikgu. Ini dia macam ada sampul, cikgu. Apa kata saya buka boleh, cikgu? Boleh. Wow, okey, dia bukan sampul. Bukan sampul. Macam tingkap je ni kan. Alright. A teacher touch a hand, open a mind and touch a heart. Apa maksud dia cikgu? Ya, sebagai cikgu dapat kat raya kan? Kat raya pula kan. Betul-betul dekat raya dah kan. Betul-betul dekat raya. Okey cikgu. Ini maksudnya cikgu. Pun cikgu. Tolong saya cikgu. Malu saya dengan anak murid dia kan. Cikgu takes a hand, open a mind and touch a heart. Cikgu ni dialah yang menghulurkan tangan, membuka minda dan menyentuh hati. Tersentuh hatiku kan. Okey cikgu. Inilah dia murid-murid yang mana dia menunjukkan tanda terima kasih kepada guru-guru kita. Hashtag terima kasih cikgu. Alright. Dan cikgu, sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran, apa kata cikgu? Kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita nak belajar buat kartun. Kembali dalam Teroka, Didik TV, KPM kembali selepas ini.
Tahukah anda, Hasan Mutalib adalah bapa animasi Malaysia yang menghasilkan cerita animasi Hikayat Sang Kancil dan Monyet sekitar tahun 80-an. Alright, kembali dalam Troka Didik TV KPM. Hari ini kita dalam subjek 3D Objek Animation. Okey, cikgu, saya ada soalan untuk cikgu. Biasa kalau kita tengok kartun kan, murid-murid kan? Murid-murid mesti suka tengok kartun yang action. Kartun yang action. Bila tengok kartun yang action tu cikgu, kan? Mereka ni akan create watak yang berbeza. Ada yang suara dia besar, ada yang muka dia jahat cikgu. Ada yang watak dia baik dan ada juga watak yang jadi superhero. Jadi cikgu, saya nak tanya kepada cikgu, apakah di antara perkara-perkara yang perlu ada dalam watak tersebut supaya watak tu nampak hidup? Kalau garang tu nampak muka garang kan? Okey cikgu, silakan. Okey, itulah yang kita akan belajar hari ini. Kita akan terakai hari ini prinsip animasi. Semua tu akan ada di dalam sesuatu watak. Apa yang Aiman sebut tadi? Semua ada. Semua dalam prinsip-prinsip animasi tu. Semua ada dalam sesuatu watak. Baik cikgu, apa kata kita pergi yang pertama cikgu? Okey. Untuk prinsip yang pertama kita akan tengok VT ni terlebih dahulu. Okey, jom kita saksikan. Wow, tadi ada gambar beruang macam raja pun ada kan? Ya. Ada yang macam kucing terbang pun ada. Jadi murid-murid, murid-murid mesti nak tahu apakah ciri yang pertama yang perlu ada dalam animasi ini. Jom cikgu, silakan. Okey, daripada VT tadi tu, okey, yang kita dapat lihat prinsip animasi yang kat situ adalah solid drawing. Okey, solid drawing. Apakah itu solid drawing? Solid drawing tu adalah lukisan 3D. Okey, kalau memang nampak kat sini sama je kan? Sama je. Cikgu. Tapi kat mana tu 3D tu? Okey, kalau nampak ni pandangan hadapan dan pandangan belakang, kita nampak macam sekeping je. Nampak je sekeping je kan gambar. Betul lah, cikgu. Itu 2D. Maksudnya dua paksi sahaja. Dua paksi sahaja. Okey, kalau kita nampak pandangan 3/4 lah, kita panggil pandangan 3/4. Okey. Okey, pandangan 3/4 dan pandangan sisi. So dia tiga paksi. Satu, dua, tiga. Nampak kan dekat situ? Itu yang kita panggil solid drawing. Itu yang dipanggil cikgu. Solid drawing. Baik, cikgu. Saya pegangkan untuk boleh, cikgu. Boleh. Saya kan ni ketua kelas yang baik. Okey, cikgu. Jadi ini gambar 2D, cikgu, betul? Ni gambar 2D tapi posisi dia melambangkan dia 3D. Untuk 2D hanya pandangan depan dan belakang sebab dia ada dua paksi macam tu. Masa kena pegang pen baru nampak. Okey, 2D macam tu, dua paksi, satu dan dua. Okey, kalau 3D dia ada pandangan satu, satu, dua dan tiga. Nampak depan dia nampak, belakang dia pun nak seakan nampak sikit kan. Itu kita panggil 3D. Itu 3D. Adalah solid drawing. Biasanya kalau 3D ni cikgu, dia macam timbul sikit cikgu. Betul. Tapi sebab ni lukisan, itulah yang kita nak tunjuk. Dia kena lukis dulu watak sebelum dia nak buat sesuatu watak tu, mesti dia akan imagine dulu apa watak dia nak buat kan. Cikgu, gambar ni boleh bergerak tak cikgu?
gambar ni kita kena guna software untuk jadikan cantik. Dia 3D. Okey, maknanya ciri yang pertama yang perlu ada dalam animasi adalah gambar itu sendiri. Gambar, solid drawing. Solid drawing. Tapi mestilah dalam bentuk 3D lah. Dia punya pandangan dia tu. Pandangannya. Baik, cikgu. Ini yang pertama. Okay, mungkin ada lagi cikgu nak tunjuk. Prinsip yang kedua, appeal. Appeal. Okey, appeal tu apa? Appeal tu apa, cikgu? Adalah karisma yang kita letak pada sesuatu watak tu. Karisma yang contoh macam kucing kan. Kita nampak kucing tu garang ke, comel ke, dekat situlah kita kena lukis dia. Okey, watak dia macam mana? Kalau garang tu mesti nampak gigi taring, betul tak? Okey, contoh saya ada contoh dekat sini. Okey, macam contoh macam ni kan, ni nampak kan cikgu, beruang. Saya cuba. Saya pegang cikgu. Boleh. Kalau beruang ni, nampak dia macam seorang raja sebab dia ada crown, dia ada tongkat, kan? Itulah karakteristik ataupun karisma yang kita nak letakkan dekat watak tu. Okay, tapi nampak gambarnya berlainan cikgu. Kenapa? Betul, ya? Sebab dia punya ekspresi muka dia. Ekspresi muka dia. Kalau gembira tu macam mana? Kalau gembira dia mesti gembira kan? Macam itulah yang kita kena letakkan pada sesuatu watak tu. Tapi kalau kita yang kedua ni teruja cikgu. Teruja. Yang ni risau. Risau. Dan yang ketiga cikgu nampak semangat cikgu. Semangat. Yang keempat terkejut. Ya ke? Dan yang ketiga ni adalah takut. Takut juga kan. Betul. Ekspresi muka. Jadi maknanya cikgu kalau kita tengok gambar ni pun kita dah boleh tahu dah apakah keadaan watak dia, tersebut. Karisma dia apa kat situ. Maksudnya dia berkarisma dia pemimpin ke sebab dia pegang tongkat kan. Okey cikgu. Okey. Contoh lain, lain. Okey, contoh ni. Macam watak ni. Okey, kalau Aiman nampak apakah watak ni? Apakah yang nampak dekat watak ni? Kalau saya nampak ada tanduk ni macam syaitan je kau. Itulah pandangan kita. Itulah tapi yang bulan puasa ni kena ikat je kau syaitan. Syaitan kena ikat. Itulah yang kita nak, yang kita nak appeal tu. Maksudnya karisma dia, karakteristik dia macam syaitan, macam jahatlah kan. Kalau syaitan tu mesti jahat, cikgu. Betul. Okay. Kalau saya tengok kat sini cikgu, first kali saya nampak dia jahat sebab dia ada tanduk. Betul. Satu lagi cikgu, sebab mata dia merah. Mata dia merah. Dia tak cukup tidur ni. Lepas tu cikgu? Terlebih sahur. Okey. Lepas tu contoh, kuku tak potong cikgu. Memang orang jahat. Itu yang kita nak letak kat situ. Okey, kalau orang yang jahat ni, dia mesti ada bucu tajam tau. Kalau karisma yang jahat ni macam tanduk tu tajam, kuku dia tajam, sayap dia tajam. Okay. Pemilihan warna pun penting juga. Gelap. Hitam. Hitam simbolik dengan kejahatan, betul tak? Kalau Helmi sekali pandang ni, Helmi nampak apa ni, Helmi? Apa yang Helmi nampak? Silakan. Saya boleh nampak macam aura kejahatan yang keluar biasanya dekat itu. Sebab dia ada jalur-jalur tu, cikgu. Betul. Jadi Helmi kata nampak ada aura jahat keluar daripada badan dia ni, cikgu. Okey, terima kasih Helmi. Alright cikgu. Jadi maknanya setiap apa yang ada pada watak tersebut memainkan peranan dalam menunjukkan karakter itu sendiri, betul, cikgu. Betul, betul. Okey. Cuba Aiman bayangkan sayap dia warna pink. Alamak. Apa karakter tu? Ini mesti orang jahat lembut. Itu so tak sesuai. Tak sesuai. Okey. Kisah pemilihan warna tu penting juga. Itulah appeal Betul cikgu. Okay. Samalah macam Helmi kalau dia pakai baju pink pun. Risau juga. Tanggapan kita macam mana kan? Macam itulah. Okey, untuk appeal. Okey, itu dua prinsip animasilah. Yeah. Okey, yang seterusnya kita tengok VT seterusnya. Jom kita saksikan. Saya tengok kat situ cikgu macam ada orang baling bola dan akhirnya dia berhenti cikgu. Betul. Apa maksudnya cikgu? Okey, itu video tadi video bouncy ball lah yang pelajar kami buat. Okey, itu prinsip yang ada dekat dalam VT itu adalah slow in slow out. Nampak kan cara dia bola tu masuk slow dan masa dia berhenti pun slow. Betul tak? Itu yang kita panggil slow in slow out. Tapi di tengah-tengah semasa bola tu melantun, dia laju. Masa permulaan je yang slow.
Lepas okay. tu di tengah-tengah tu dia laju dan yang terakhir dia slow. Itu yang kita kena masukkan dalam animasi. Prinsip dia prinsip slow in slow out. Sama juga macam kereta naik bukit. Kereta naik bukit? Ha, kereta naik bukit kan. Tapi dia masuk laju ke atas bukit tu dia slow. Aha. Bawah yang laju kan. Sebab dia naik bukit. Okay. So, dia kena sesuai dengan watak tu. Slow in, slow out. Cara kita nak masukkan prinsip tu. Kalau macam saya suka main game bola, cikgu. Jadi maknanya dalam game bola tu sendiri, bola tu sebut pun menggunakan prinsip yang sama, cikgu. Betul. Semasa dia nak bergerak awal tu kan, dia slow dulu. Slow bila kita dah tendang tu, permulaan dia slow. Lepas tu bila dah pergi tu, dah laju. Dah laju di pertengahan dia. Dah laju. Lepas tu bila dia nak berhenti tu, dia slow balik kan. Dia tak adalah terus laju macam tu kan. Kalau tak ada orang, kalau ada orang sambut, iyalah dia berhenti di tengah tu terus dia berhenti kan. Tapi kalau bola tu melerik, dia akan slow lah di penghujungnya. Dan itu. Begitu juga perkara-perkara lain yang melantun ataupun berlanggar ataupun jatuh, cikgu. Betul. Menggunakan prinsip yang sama. Ya, prinsip yang sama. Slow in, slow out. Okey, tadi daripada awal cikgu kita ada prinsip yang cikgu tunjuk, dia kena ada lukisan 3D. Kemudian dia kena ada appeal. Sebutannya cikgu appeal. Okey. Dan yang ketiga dia perlu ada apa cikgu tadi? Pergerakan in, dia slow in, slow out. Slow out. Masuk baik. Masuk perlahan masuk dan perlahan. Keluar pun perlahan. Okey cikgu. Seterusnya cikgu? Seterusnya. Apa kata? Kita tengok lagi cikgu. Kita tengok lagi. Alright, jom. Saksikan. Ini macam saya nampak macam tali cikgu. Itu kita panggil pendulum. Pendulum. Itu kita panggil pendulum. Pendulum. Dia ada pendulum, saya tahu cikgu. Pendulum ni apa cikgu? Pendulum tu itulah yang objek tadi tu. Kita panggil pendulum. Dia ada ekor kan. Okay. Okey. Untuk prinsip yang seterusnya adalah follow through and overlapping. Okey. Dia ada dua benda kat situ tapi dia berkaitan. Ada dua benda tapi dia berkaitan, iaitu follow through. Follow through tu kalau nampak dekat pendulum tadi dia bergerak, dia punya tali dia ikut sekali, betul tak? Rantai dia tu. Rantai ikut sekali, itu dipanggil follow through. Follow through. Maksudnya objek yang main tu yang bulat, dia ekor dia akan ikut sekali bila dia bergerak. Dan bila berhenti cikgu dia akan menghayun. Bila berhenti dia berayun tu dipanggil overlapping. Dia ada dua kat situ. Kalau macam objek-objek di luar ni cikgu, apa yang kita boleh gantikan dengan pergerakan tadi cikgu? Macam contoh, kan selalu kalau kita tengok cerita kartun kan, ada robot yang ada antena tu. Okey. Betul, kalau dia bergerak, kalau dia bergerak mestilah antena dia bergerak kan. Lepas tu kalau dia berhenti antena tu kan berair kan. Masa dia bergerak bersama objek tu dipanggil follow through. Follow through. Masa dia berhenti dan antena tu gitu kan. Dipanggil overlapping. Overlapping. Follow through ni maknanya dia ikutlah barang tu. Betul. Okay, sama macam Superman lah. Superman dia punya kain kat belakang tu. Kain kat belakang tu kan. Bila dia terbang daripada atas turun, kain dia baru turun. Itu follow through, cikgu. Yang kelima, cikgu, kita simpan sekejap. Murid-murid mesti nak tahu kan. Yang kelima apa pula? Tadi dah keluar dah Superman kan? Lepas ni tak tahu pula keluar kartun apa. Kita berehat seketika. Teroka, Didik TV KPM kembali selepas ini. Dulu setiamu, cikgu, telah mengajar kami membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu. Just
Tahukah anda, filem animasi 3D yang pertama di Malaysia adalah Gang Pengembaraan Bermula yang ditayangkan pada 2009. Yang ni tak. Yang ni bukan. Alright, kembali dalam troka Didik TV KPM. Ha, saya rasa nak nyanyi nak cikgu. Ha, tanya sama hati, apakah tandanya? Ah, sebab kita ada gambar kat sana cikgu. Ini siapa yang buat ni gambar ni? Ini pelajar kami juga lah yang lukis. Ha, tapi dia dah habis dah belajar lah. Cantiklah lukisan dia cikgu. Yeah. Yang ni kita nak kategorikan animasi ni dalam prinsip yang keberapa cikgu? Ini dia lukis solid drawing sahaja yang ni. Dia tak ada 3D lah. Oh, okey dia... kalau kita tengok gambar ni cikgu, apakah yang kita boleh faham pada gambar ni cikgu? Kita boleh tengok appeal lah kat situ. Dia watakan dia tu macam mana. Okey, kita tanya murid kita cikgu. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Kalau tengok gambar ni agak-agaknya Tan Sri P. Ramli tengah buat apa ni agak? Silakan. Apa perwatakan dia? Silakan Aisyah Humairah. Aisyah Humairah tengok gambar ni, Tan Sri P. Ramli ni apa perwatakan dia sekarang ni? Tengok dia senyum tu kan, nampak dia ceria. Silakan Aisyah Humairah. Daripada klip saya dapat melihat Tan Sri P. Ramli penyanyi, nampak peramah sebab dia senyum. Orang ceria. Sebab nampak langsung pipik kan? Okey, terima kasih Aisyah Humairah. Betul ke cikgu? Betul kan? Nak dia senyum lebar dekat situ. Nampak dia macam seorang yang ceria. Okey cikgu, kita tertinggal tadi ada satu prinsip yang terakhir untuk hari ini. Apakah prinsipnya cikgu? Okey, prinsip straight ahead and pose to pose. Okey. Apakah itu prinsip? Apa maksudnya cikgu? Apa maksudnya? Okey. Pose to pose tu. Pose to pose adalah dia mempunyai main pose. Okey, saya tunjuk dekat sini eh. Okey, contoh cikgu. Contoh dekat sini. Okey. Pose to pose adalah dia ada main pose. Main pose adalah di sini satu dan okey cikgu, dua. Saya pegang kan? Boleh. Nak dapat pahala lebih cikgu. Tolong cikgu kan. Okey. Dia pose to pose dia mesti kena ada main pose. Main pose dia yang pertama di sini dan main pose dia yang kedua di sini. Ni orang yang sama ke orang berlainan cikgu? Orang yang sama. Pose dia. Okey, pergerakan dia lah. Okey, dia nak melompat daripada sini ke sini tapi dia dah rancang. Yang pertama kedudukan dia di sini, yang kedua kedudukan di sini, itu dipanggil main pose. Okey, di antara dua pose ni akan ada lagi pose di atas, iaitu semasa dia nak melompat ke seberang. Itu dipanggil in between. In between ni, okey, bila ada in between automatik dia akan jadi pose to pose. Itu yang dipanggil pose to pose. Macam saya nak ambil pen ni kan. Saya nak ambil pen. Yang pose main pose saya berdiri, main pose yang kedua dah pegang pen. Tapi di antara saya nak pegang pen tu, saya akan angkat tangan akan ambil. Itu dipanggil in between. In between. Nampak macam dia terjun bangunan lah cikgu. Terjun bangunan. Jangan terjun bangunan tau. Tadi yang orang kata maknanya cerita action cikgu kan. Action dia. Okey, maknanya kalau action lagi banyak pergerakan, lagi banyaklah yang dia perlu buat cikgu. Betul, yang dia perlu buat. Okey, tapi pose to pose ni sesuai untuk pergerakan yang dirancang sahaja. Macam kita dah tahu, okey, kita akan lompat ke sana. Tahu dah kita akan duduk kat sana kan? Okay. Itu pergerakan dirancang. Itu yang kita panggil pose to pose. Tetapi jika straight ahead adalah pergerakan yang tak dirancang. Macam mana pergerakan yang tak dirancang tu? Macam ni. Dia berayun. Dalam ni kan dia berayun, kita tak boleh rancang pun dia akan bergerak atau macam mana kan. So pergerakan dia tak dirancang. Sebab tu kita panggil straight ahead. Satu lagi, api. Pergerakan api. Kita tak tahu pun api tu nak bergerak ke macam mana kan. Betul. Sebab api tak boleh rancang. Betul dia juga. Yang bergerak sendiri. So, kita kena lukis dia satu persatu persatu. Itu dikatakan itu. Straight ahead. Betul. Itu yang dipanggil straight ahead. Kita kena lukis satu, satu, satu. Kalau macam saya, cikgu. Saya dulu waktu sekolah suka panjat bumbung sekolah, cikgu. Banyak bumbung sekolah, terjun ke bawah. Daripada bumbung, terjun. Main pertama duduk atas bumbung, main kedua terjun. Itu terjun. Dipanggil pose to pose. Pose to pose. Sebab di antara nak terjun tu ada aksi nak terjun kan, tengah tu. Tapi dia murid-murid jangan buat kat sekolah. Ini peringatan. Okey, itu yang dipanggil pose to pose.
and Street King. Okey, jadi ini 5 prinsip yang perlu ada dalam animasi. Jadi ingat nanti cikgu tanya. Okey cikgu, boleh kita teruskan lagi cikgu? Okey. Kita seterusnya kita tengok VT inilah untuk prinsip silakan. Seterusnya. Jom kita saksikan. Let me try. Oh, itu nampak macam dia nak keluarkan pedang daripada batu, cikgu. Betul. Apa maksudnya? Okey, prinsip yang ada dalam tu adalah exaggeration. Apa tu, cikgu? Exaggeration adalah aksi yang terlampau ataupun berlebih-lebihan. Aha. Ataupun kita kena selalu kita sebutlah overacting. Overacting kan? Overacting lah. Okay. Itu penting tau dalam animasi untuk menampakkan sesuatu watak tu dia punya ekspresi muka. Ha. Contoh macam cikgu, saya cuba cikgu. Cikgu. Ha. Berat kan? Itulah exaggeration. Maksudnya berlebih-lebihan. Overacting lah. Itu perlu dalam animasi untuk menampakkan dia lebih realistik ataupun nampak betul lah real. Itu penting. Baik, cikgu. Itu yang pertama lah. Kita nak belajar berkaitan dengan overacting. Ada contoh tak, cikgu? Macam pedang tadi. Dia nak tarik pedang kan? Nampak muka dia macam susah betul. Kita pun boleh bayangkan, susahnya nak tarik pedang tu kan? Itulah yang kita terapkan dalam animasi. Or exaggeration. Begitu juga bila kita tengok orang macam angkat satu barang tu, maknanya orang tahu, berat ni. Betul. Tengok muka berkerut. Kalau angkat batu kan, mesti muka dia lain macam mimik muka dia kan. Tak adalah. Angkat batu senyum. Tak. Siapa angkat batu senyum? Okey, cikgu. Seterusnya, cikgu. Seterusnya, dalam video tu pun ada juga anticipation. Prinsip anticipation. Okey, prinsip anticipation ni adalah pergerakan awalan. Pergerakan awalan. Okey, sesuatu benda. Okey, contoh macam dia nak tarik pedang tadi kan? Apa yang dia buat dulu tadi? Aiman nampak tak? Perasan tak apa yang dia buat dulu? Dia terus pegang pedang tu cikgu, betul ke? Dia terus pegang pedang, tak boleh tau. Tak boleh. Kita kena angkat tangan dulu, so baru pegang pedang. Angkat tangan dulu baru pegang pedang. Kalau Aiman nak berlari. Macam mana nak berlari? Kalau saya berlari cikgu, saya kena buat macam ni dulu. Kegarisan, sedia, baru lari cikgu. Kalau Aiman lari terus tanpa Nanti kena tinggal dengan kawan nanti. Kawan sampai dulu nanti, cikgu. Itu yang kita panggil anticipation. Pergerakan awal. Kalau kita terus pergi, dia tak nampak real pun. So, kita kena ada anticipation. Maknanya kalau tarik-tarik nafas dulu. Tadi, dia angkat tangan dulu, baru dia ambil pedang tersebut. Betul. Baik, cikgu. Dan seterusnya, cikgu? Seterusnya boleh kita tengok video. Jom kita saksikan. Let me try. Depan sikit. Let me try. Let me try. Next video. Let me try. Jatuh tu cikgu. Kenapa dia jatuh tu cikgu? Okey, itu adalah secondary action lah. Nama dia secondary action. Betul. Apa maksudnya? Secondary action tu adalah yang menyokong pergerakan utama. Pergerakan awal. Betul, pergerakan awal. Ini secondary. Ini secondary. Itu dia menyokong pergerakan utama. Dia tak semestinya pergerakan kedua. Memang nama dia secondary action, tapi dia menyokong pergerakan utama. Gerakan utama tadi itulah. Yang mula-mula tu. Pergerakan utama dia nak tarik pedang tu kan. Tapi dia tak adalah tarik terus boleh, betul tak? Tadi dia jatuhlah. Dia macam beratlah. Itu kita panggil secondary action. Yang di tengah-tengah cikgu Ya, di tengah-tengah. Sama juga macam kita nak Aiman nak berlari kan. Berlari tiba-tiba mesti toleh belakang. Nak tengok belakang kan? Ada orang kejar aku ke kan? Lepas tu itu yang kita panggil secondary action. Yang menyokong pergerakan utama. Dia tak adalah terus lari straight je. Nanti nampak macam straight je lagi. Nampak biasa je kan. Kita nak tambahlah dia punya. Kalau kita kena kejar anjing pun cikgu, mesti kita tengok anjing tu kat mana. Anjing tu kat mana itu secondary action. Secondary action. Okey cikgu, seterusnya. Seterusnya kita boleh tengok video. Kita tengok lagi video ni. Tengok lagi video. Okey.
Okey, ni macam game yang saya main kecil-kecil tu, cikgu. Macam game kan? Game yang lompat-lompat atas tu, kalau terjatuh, cikgu, jatuh habis terus. Mati kan? Betul. Okey, apa maksudnya, cikgu? Tu adalah squash and stretch. Kalau kita nampak bola tu, semasa dia nak bergerak bergerak naik ke atas satu lagi kan, tangga satu lagi, dia meregang, kemudian dia macam terpenyek sikit. Kalau stretch tu, stretch tu adalah meregang maksudnya. Sebab asalnya kita nampak dia, bulat. Dia betul. Lepas tu dia meregang sikit. So dia macam terpenyek untuk dia naik ke atas. Itu sebenarnya squash. Itu yang kita kena terapkan di dalam bola. Tu bola tadi. Bola ball and tail. Dia ada ekor. Maknanya, cikgu, kita nak menunjukkan sifat bola itu boleh melantun dan dia akan... cikgu sebut apa tadi? Dia squash akan and stretch lah. Dua-dua ada dekat dia kan? Dia mesti kena squash and stretch. Takkan dia squash penyek terus tak stretch. Dia mesti squash and stretch. Itu bola batu je. Bola batu. Macam bola bowling. Bola bowling. Bola bowling kalau kita tak boleh, kita tak boleh terapkan squash and stretch. Pelik pula bola baling tu kita baling. Melantun-lantun. Tu. Pelik kan kat situ. Betul. Okey. So squash and stretch ni dia flexibility lah. Dia fleksibel. Okey, dia fleksibel. Okey, cikgu. Kena sesuai dengan bola lah. Baik. Kalau kita boleh tanya yang seterusnya kepada murid-murid kita, boleh, cikgu? Yang seterusnya apa, cikgu? Yang seterusnya. Apa yang pelajar nampak yang seterusnya? Okey. Cikgu boleh pilih nak tanya siapa ni, cikgu? Cikgu nak tanya siapa? Saya nak tanya Rizwan lah. Okey. Rizwan, dalam ball and tail tadi, saya dah ada terangkan dah prinsip tu. Apa prinsip yang ada lagi dalam ball and tail tadi? Post to post, acceleration, anticipation, lain-lain lagi. Okey. Betul juga? Betul. Okey, dia ada. Okey, tanya. Dia yang disebutkan tu adalah dekat situ. Sebab dekat kebanyakannya prinsip-prinsip ni dia mesti berkait antara satu sama lain. Dia mesti kena ada juga, walaupun dia tak semestinya satu tu ada satu prinsip je. Dia mesti ada juga. Kadang-kadang ada dalam aksi yang sama ada exaggeration, berlebih-lebihan. Dia squash tu berlebih-lebihan kan, nampak macam terpenyek betul lah. Itu berlebih-lebihan lah. So tak semestinya dalam prinsip tu ada satu je. Dalam watak tu ada satu je prinsip, tak semestinya. Okey, cikgu. Selalunya prinsip tu akan berkait antara satu sama lainlah. Okey, seterusnya, cikgu. Okey. Seterusnya Ark ni apa, cikgu? Ark tu lengkungan. Lengkungan. Tadi kalau nampak bol tadi pun semasa dia melompat, dia ada ark dekat situ, iaitu dia melengkung. Maknanya lantunan itu dikirakan melengkung je. Ya, itu dia panggil ark. Kan macam pelik bola tu lompat straight. Kan pelik kan? Tak boleh. Ark ni penting tau. Ark ni penting. Kalau kita nak letak dekat watak, sebab itu yang menghidupkan watak. Contoh Aiman. Aiman angkat tangan tak ada ark, tak ada ark pun. Maksudnya straight. Dah macam mesin dah. Jadi mesin, dia jadi robot dah. So saya, cikgu, saya dah jadi robot. Saya dah angkat pen, cikgu. So dia tak ada ark dekat situ. Dia straight je. Tak cantik tau. Tak cantik untuk watak tu, kecuali lah watak tu kita nak buat memang betul-betul robot. Kalau kita betul-betul nak buat watak tu robot, tak payah, tak perlukan ark. Okey, tapi kalau kita buat macam watak kucing, watak karakter orang kan. So dia mesti kena ada ark. Sama juga macam kita nak angkat tangan. Angkat tangan, cikgu, Angkat tangan. Dia ada juga ark dia melengkung. Kan? Kita bukan angkat macam itu. Atas, cikgu, Kan? Betul. Dia mesti ada ark dekat situ, Okey, cikgu. Itu prinsip yang ada dalam ball and tail tadi. Okey, cantik, cikgu. Sebelum kita terus lagi, apa kata kita berehat seketika, cikgu? Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini banyak lagi benda menarik cikgu nak kongsi pada kita dan video-video pun banyak lagi, cikgu, murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini, Teroka di Dek TV KPM. Kembali selepas ini.
Tahukah anda, Silat Legenda yang ditayangkan pada tahun 1998 adalah filem animasi 2D yang pertama di Malaysia. Alright, kembali dalam troka Didik TV KPM. Aiman, ha, cikgu? Tengah bercakap dengan siapa kat sana lah, tu? Lah, kamera kat mana, cikgu? Kamera di sana. Lah, kat sini, cikgu. Ada okay. Kaitan ke, cikgu? Kita tak apa, biasa cakap kat sana je lah. Tak boleh, tak boleh, sesuai cikgu. Sebab kamera dekat sini. Oh, kamera kat sini. Okey, itu prinsip animasi yang kita seterusnya lah. Tak sesuai apa tu, cikgu? Dekat tu. Iaitu staging. Staging okay. Ni apa maksudnya, cikgu? Staging tu maksud pementasan ataupun peletakan elemen di dalam sesuatu scene. Macam scene kita sekarang, tiba-tiba Aiman pergi cakap dekat sana. Penonton tengok ke depan. Alamak, nanti dia nampak telinga saya je. Nampak telinga, tak nampak muka tengah yang cakap tu. Okey. Jadi ini kedudukannya, kalau kamera kat depan ni kita kena tengok depan cikgu eh. Kena nampakkan kita punya wajahlah. Baik cikgu, apa kata kita tanya murid kita? Berkaitan dengan kita punya prinsip dalam animasi ni cikgu. Okay. Cikgu nak pilih siapa dia? Okey. Saya tanya Faris lah. Okey, Faris. Okey. Soalan dia cikgu? Okey, soalan dia. Kenapa saya kata tak sesuai tadi? Kenapa saya tak cakap dekat staging tadi tak sesuai untuk Aiman tengok ke sana? Ya. Yeah. Faris, silakan. Sebab kita tak tahu apa yang dia buat masa tu. Masa kita tak nampak aksi yang masa dia tengok kat sana. Okey cikgu. Okay. Jawapannya boleh diterima cikgu? Boleh diterima. Okey. Lagi saya tanya contoh. Contoh staging yang kita tanya siapa cikgu? Kita tanya Wan Syaibah lah. Okay. Wan Syaibah. Okey, apakah lagi selain tadi contoh untuk good staging? Staging yang bagus. Macam mana? Kalau staging yang bagus, dia macam pandang ke hadapan. Dia gaya kita boleh nampak gaya di dalam bentuk siluet. Betul cikgu? Betul. Mesti ada siluet. Siluet tu bayang-bayang. Bayang-bayang. Okey cikgu. Ada lagi tak prinsip yang kita tertinggal ni cikgu? Okey, ada satu lagi prinsip yang terakhir. Yang ni kita nak tanya murid-murid ke macam mana cikgu? Cikgu nak terang dulu? Saya terang dulu. Okey, sila cikgu. Kita boleh tanya kepada pelajar. Okey. Okey. Prinsip yang seterusnya adalah timing and spacing. Apakah itu timing and spacing? Timing and spacing saya ni. Saya pegangkan? Boleh. Boleh cikgu. Terbalik ke ni? Terbalik. Okey cikgu. Okey. Timing and spacing ni dia lebih kepada konsep. Okey, dia lebih kepada konsep. Timing and spacing lebih banyak gambar yang dihasilkan lebih perlahan watak tersebut ataupun objek tersebut, lebih sedikit gambar yang dihasilkan lebih cepat objek tersebut bergerak. Contoh macam bola ni kan, dia tak rapat dia punya lukisan, dia jauh-jauh. Bermaksud bola ni bergerak dengan lajulah, dia melantun tu. So, dia panggil timing and spacing. Spacing di antara tengah-tengah ni lah, dia ada ruang. Tapi yang ni dekat-dekat je kau, yang kedua ni. Betul, dekat-dekat. Dekat-dekat ni slow. Maksud perlahan. Bola tu bila ada gambar yang banyak macam ni, dia perlahan. Bola tu akan bergerak perlahan, kemudian baru laju. Ini kita sebutkan sebagai slow out. Betul cikgu? Ke slow in? Slow in. Slow in. Sebab dia masuk secara perlahan. Okey, seterusnya cikgu? Seterusnya sama juga. Okey, dia masuk secara laju disebabkan ada spacing dekat sini. Timing dia laju, kemudian perlahan sebab dia ada banyak gambar di situ. Okey, kita nak suruh yang keempat ni murid-murid kita tekalah. Yang keempat ni apa pula? Siapa cikgu? Cikgu sebut seorang nama. Yang keempat. Faiz Helmi. Faiz, silakan Faiz. Yang keempat ni apa pula? Dah slow in, slow out. Slow in. Yang keempat ni? Yang keempat ni, slow in ke? Nampak tak? Yang keempat tu daripada yang saya lihat, dia slow in. Okey, slow in. Cikgu, betul ke jawapannya cikgu? Okey, yang keempat ni dia bukan slow in. Dia laju semasa permulaan masuk sebab dia tak ada bola.
Tak ada gambar yang dekat. Dia ada spacing dekat situ. Perasan tak? Mesti tak perasan kan? Tapi tengah-tengah banyak bola je, Go. Dia tengah-tengah banyak. So, dia akan perlahan di situ. Dia akan perlahan di situ dan akan turun dengan laju. Penting ke timing ni, Cikgu? Penting timing tu. Baru nampak real baru kan? Baru nampak real. Contoh macam kereta naik bukit tadi. Kereta naik bukit? Kereta naik bukit. Kalau dia laju terus, naik atas pun laju, turun pun laju, macam pelik kan? Sebab tak nampak lah bukit tu. Tak nampak lah bukit. Macam sekata je. So, dia mesti akan naik perlahan di atas dan turun dengan laju sebab dia daripada atas turun ke bawah. Okey, cikgu. Cikgu ada apa lagi tak nak tanya kepada murid-murid kita ni? Sebab mereka ni akan datang ni nak buat cerita kartun, cikgu. Tapi sebelum tu, apa kata cikgu kita tengok VT dulu? Okey. Okey, jom kita saksikan. Apa cikgu? Ini robot. Robot. Bagusnya robot tu, cikgu. Dia tolong repair jambatan tolong tu repair kan. Jambatan tu, kalau betul. Orang lalu tak adalah jatuh. Tapi cikgu, video ni siapa yang buat sebenarnya? Video ni hasil daripada pelajar animasi Kuala Vocational Gombak lah, nama dia Akmal. Wow, dahsyatnya. Betul, dia masuk pertandingan untuk video ni lah. Wow, murid-murid kita buat apa nama animasi ni. Baik, kita nak tanya sikitlah murid cikgu. Okey. Dalam video tadi tu apakah prinsip-prinsip yang kita dapat lihat? Silakan. Siapa nak cuba cikgu? Cikgu nak pilih siapa cikgu? Okey, nak pilih siapa lagi? Apa lagi Nusma? Okey. Silakan. Dalam video tadi saya nampak dia menggunakan prinsip arc. Dia gunakan prinsip exaggeration. Dekat mana tu? Dekat mana tu? Masa dia angkat angkat yang papan yang patah tu. Okey. Dia macam jet sikit tu. Okey. Lagi dia gunakan exaggeration dan dia gunakan slow in dan slow up ketika dia tengah terapung naik turun. Okey, kita nak tanya seorang lagi cikgu. Okey, silakan. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba seorang lagi? Faris ke? Faiz? Silakan. Ini semua pakar-pakar gamer ni, cikgu. Okey, silakan. Apa yang anda dapat lihat dalam video tadi? Okey, silakan. Prinsip video animasi yang kita lihat kat sebentar tadi. Silakan. On mikrofon tu. Prinsip yang saya dapat apabila saya tengok video tu ialah staging. Saya boleh dapat robot dan papan yang kita ada kat dalam laut. Okey, betul cikgu. Boleh betul, terima? Betul, betul. Masa robot tu tengok bawah jambatan tu kan. Itu dah staging yang bagus. Maksudnya nampak robot tu tengah tengok bawah jambatan tu. Okey, maknanya cikgu, lepas ni murid-murid kita pula buat video seperti itu cikgu. Sedikit rumusan daripada cikgu. Silakan. Okey. Saya berharap apa yang kita terokai hari ini dapat diaplikasikan dalam menghasilkan animasi lah. Prinsip-prinsip yang kita terokai tadi diterapkan ataupun diaplikasikan semasa menghasilkan animasi. Manalah tahu cikgu ya, yang ni boleh jadi animasi suatu hari nanti. Disusun oleh Faiz kan. Itu. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Terima kasih murid-murid kita daripada College Vocational Gombak Selangor. Okey, beri lambaian kasih sayang anda.
Bye-bye sikit. Bye-bye. Okey, terima kasih cikgu. Kita dah berada di akhir siaran. Nanti kita jumpa lagi dalam Seroka Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.